masa lalu kita dengan situasi politik pada saat itu mengharapkan untuk kita harus tampil dengan agak otot dan lain sebagainya. Gak enak, gue tadi udah pake, yang hitam-hitam, lambang terlalu banyak. Yang oreng? Yang oreng, saya sudah mau, sama juga kan, itu kan ada private segala macam. Nah, udah pikir begini, santai kan. Cerita dokter itu bukan peristiwa baru kan, itu udah lama dari waktu ke waktu, itu cuma itu. Oh, maksudnya berulang, tapi peristiwanya baru, tapi itu peristiwa yang berulang. Jadi dulu itu, ini soal anak-anak ini kan dibangun, ini kan lahan, soal lahan aja, perebutan lahan. Jadi kebetulan dan di situ aja yang lain enggak. Dan apa itu dia? Kalau kita tuh begini. Jadi sepanjang itu antar sesama kelompok itu ya, macam FBR, FBR sampai PP kalau ribut-ribut. Tapi kalau sampai sudah penyerangan di polisi kemarin enggak, sekretariat. Nah, itu udah menyangkut di bawah kan. Kemarin tuh sempat ada penyerangan ke sekretariat ya di oleh FBR. Iya, makanya mati kan mereka. Dan dia sweeping kemana lagi dihajar terus kan? Nah ada apa sih nama FBR tuh luka? FBR itu dulu pendiri FBR itu anak PP juga banyak, ini kan pecahan ini kan pasca reformasi kan? Pak Hakim itu? Ya, jadi ya udahlah kita teman-teman biasa kayak dulu di PK di Medan kan dulu sejak reformasi itu proses. Jadi cuma dia kan udah meninggal apa segala macam, ini kan regenerasi ya. Dan ini gesekan-gesekan di bawah itu kan biasa aja kan. Sekarang kan sudah lebih baik lah. Kalau dulu itu kan asal ada kegiatan-kegiatan organisasi ataupun sifatnya yang massal, itu biasanya akan mengganggu ketentraman orang lain. Sehingga tidak mungkin kita bilang pasti bagus, nggak bisa. Jutaan anggota pemuda Pancasila di seluruh Indonesia, bagaimana Anda bisa mengontrol itu secara baik? Itu lebaran, Natal, dan tahun baru, dan itu bukan banyak sekali ormas kan dan kelompok, dan itu keresahan masyarakat pada umumnya kan. Masa lalu kita dengan situasi politik pada saat itu mengharapkan untuk kita harus tampil dengan agak otot dan lain sebagainya.